Joki. Iya memang dimatikan ya lampu ya. Pertamax. Pertamax bang. 15. Iya. Wih, mau kemana ya bang nih? Mau kemana ya bang nih? Hampir putus nyawanya. Barbar kali orang ini. Aduh, sakitlah kepala nengoknya. Sakit. Untung besok Idul Adha ya. Kumaafin len. Kalau enggak ada kusorongkan juga kereta gue nih. Ampun. Lihatlah. Enggak cowok, enggak cewek, sama aja. Sama barbarnya semua. Ahoy, balik lagi di channel Gani November. Slow kalian di boncengan. Dan memantau malam takbiran ya, Idul Adha, PPKM tapi luar. Aku suaranya dari rumah ya. Oh mak, udah mau tutup nih. Belum kan? Numpang lewat dulu ya wak ya, masih lamanya. Ya jadi aku baru pulang dari rumah mamaku lah ya kan, mau balik lagi ke rumah. Nah, besok lebaran besok ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Memang mau PPKM mau nggak PPKM, aku di rumah aja. Kalau lebaran jarang aku pergi, kalau Idul Adha ya paling nengok ipotong lembu tuh aja nya, kalau hari-hari biasa. Kalau ini paling besok tidur lah. Kayak mana lah orang nih bawa kereta. Aduh, nggak bisa sabar. Gak tau deh besok lebaran ya kan. Jangan gara-gara ngebut-ngebut mau cepat, nah, besok gak jadi lebaran. Mama udah masak lontong di rumah. Siapa yang makan kalau kalian gak pulang? Ditunggu-tunggui, kok kemana anakku nih? Aku udah masak lontong, rupanya anaknya udah masuk ada Malik. Tapi udah gak ada lagi ku tengok raja PPKM-PPKM itu ya. Anget-anget teh ayam aja. Di awal-awal aja. Iyalah, kalau yang gerobaan-gerobaan kayak gini janganlah dirajia. Kasian orang yang nyari makan untuk sehari ya kan. Dapat duit orang nih hari ini ya untuk makan hari ini. Bukan untuk foya-foya, bukan. Rumah licin abang nih, udah kayak belut ya. Nyelip-nyelip sana sini. Rame juga yang keluar banyak. Belum hijau. Orang Medan kuning dia jalan. Ya kan? Orang biasanya hijau baru jalan, kalau orang Medan nggak kuning dia jalan, hijau jemping dia, jemping. Kalian pikir ah, biar tahu kalian. Ya Mall Center, Center Point, Ring Road City Walk, gelap gulita ya. Masih mending tadi Manhattan ya kan, tetap dihidupin apa Videotronnya pun tetap dihidupin. Ya karena mungkin selama PPKM ditutup ya kan, jadi berkurang lah pendapatan itu, wajar lah. Jadi gelap ini, helm aku yang gelap apa jalannya memang gelap nih? Karena katanya kan selama PPKM jalan, lampu jalan dimatikan semua. Kita tengok suasana di Ring Road. Walah, rame. McD brother yang kayak gitu jelas-jelas rame loh, tapi nggak ada kena-kena PPKM ya kan. Coba yang kecil-kecil sepi pun disuruh tutup. Jadi tapi untung nih malam ini enggak ya, kayaknya malam ini udah kayak bebas aja, udah kayaknya udah nggak ada lagi PPKM kayaknya, walaupun sebenarnya udah diperpanjang tuh. Pizza Hut sepi, McD rame, KFC ya nggak rame-rame kali lah, standar. Ini McD rame. Oh, malam gelap juga nih.
Luar biasa mobil tuh. Belum hijau, dikleksoninnya orang, disuruhnya orang maju, ngikutin jalur sesat dia itu. Tapi jalan setiap dia agak sepi ya. Tadi di ring road rame kali. Ring road dari mulai Pondok Kelapa, Sunggal sampai sini rame. Wih, ada lubang. Sedangkan di Setiabudi sepi. Oh, si takbiran ya, alhamdulillah ya. Masjid masih takbiran, berarti besok sholat tuh di situ. Ini alhamdulillahnya beberapa masih buka ya. Makanan-makanan ini. Nah, ini yang rame kali nih. Sebelah kiri ini rame nih, ha, kalian tengok nih. Itu selalu rame, mantap memang. Mungkin kebabnya memang enak ya. Harganya juga 10.000 katanya. Eh, ada takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillah ilham. Nah, ini kemarin simpang ini ditutup, ini udah nggak tutup lagi, berarti udah nggak PPKM nih, udah penjaskes sekarang, nggak PPKM lagi dia. Apa sih Gandhi? Sampai cium-ciuman mobilnya nih. Itu kemarin ditutup jalannya, Kotor Mansur sama sanalah simpang khusus sana ditutup. Berarti udah nggak PPKM nih ya, udah dibuka semua. Wih, ada ya nih kawan nih. Nggak ada lampu jalannya, lampu tangannya maksudku, nggak ada. Tiba-tiba udah belok aja dia. Ya itulah ya, situasi atau suasana Kota Medan. Sebenarnya nggak Kota Medannya sih. Kota Medan mulai dari Medan Helpet tadi ya. Helpet, Sunggal, Setiabudi. Kondisinya kayak gitu ya, di malam takbiran. Aku kebetulan lagi pulang dari rumah mamaku, ya ke rumahku. Jadi sekalian lah nge-record. Ya itulah dia ya. Dan beberapa titik penyekatan kayaknya udah gak ada lagi disekat. Jadi mungkin udah habis PPKM ya. Walaupun sebenarnya katanya udah diperpanjang ya. Diperpanjang tapi kok penyekatan udah gak ada lagi. Udah itulah. Penerapan PPKM. Yang putarnya semua.
Tenang aja, Pak. Akhirnya mau nanti ini lebih kurang ya. Makasih buat kalian yang udah nonton, slow kalian di boncengan.